Gak jelas mengenai mendimak. Ini kecewa pelanggannya teman-teman. Ini nih. Pelanggannya gak jelas. Penjualnya gak benar. Kayak berita ini. Ininya mana ini? Enak ora? Enak. Ini serba ada bakso, ada mie ayam, dan ada segalanya ya teman-teman semuanya. Dan di sini aku ditemani sama keluarga. Ini tempatnya teman-temanku semuanya. Di sini dekat Al Sultan ya. Makanya di sini ada semua serba ada. Enggak, aku mie putihnya aja. Ini tempatnya teman-temanku, insya Allah rame. Non. Apa? Ya iya rompulo. Teten dengan kontrakan. Saya pesan apa? Bakso. Kamu pesan apa? Bakso. Bakso semua. Enggak ada makanan yang lain. Bakso. Bakso favoritan makanan Indonesia ya. Favorit Indonesia bakso. Enggak nasi. Enggak. Tuh lagi makan nasi. Jadi kita coba ya makan. Ini es tehnya aja mah, aku diintimin ini agari. Itu es tehnya mas Allah gede-gede gelasnya. Ini gelas apa apa sih? Mangkok. Matri. Itu gelasnya gede banget. Ini kayak gelas Indonesia tuh ya. Ini lihat ya, so mangkok gede ini kayak gini ya. Itu banyak orang Indonesia di sini. Baksonya udah datang. Sih, ini Mas Solo baksonya. Pasti buka kalau majikan. Mana nih bubunya? Ini bakso. Ini baksonya tuh. Udah datang. Ini mana? Kok enggak ada mie putihnya? Udah lah teh. Bakso 2, ekornya kita makan dulu. Baksonya udah nyampe. Tuh, ini kereta. Gimana rasanya? Apa ini namanya? Nikmat. Nikmat. Very good. Kep jema. Kep jema. Iya lah kereta. Marahelo. Lezis gitu. Oke. Okay. Gak jelas mengenai mendimak. Ini kecewa pelanggannya teman-teman. Ini nih. Pelanggannya gak jelas. Penjualnya gak benar. Kayak berita ini. Ininya mana ini? Enak ora? Enak. Aku makan bakso dong. Makan bakso dong. Tuh. Maling video maling. Ntar aku viral. Makannya udah selesai. Ini tinggal airnya sama sayurnya ya. Cuman dimakan sama pentol-pentolnya doang teman-teman tuh semuanya. Ini lagi lomba makan bakso. Aduh. Ini lagi makan bakso, lagi lomba ya. Ini orang Indonesia Filipina dan ini orang Indonesia teman-teman. Ini amang-amang jualannya tuh ganteng-ganteng. Ini ngantri ya. Tapi karena tempatnya sempit jadi bergantian, tidak langsung barengan ya. Pokoknya nikmat dan cuman ini kurang manis ya. Biasanya kan enak manis, ini mah asrep. Asrep, ngerti asrep enggak? Asrep enggak enak. Asrep. Ayo
ganteng-ganteng abang-abangnya. Single parent. Selanjutnya di Masolia. Hai guys, sekarang makannya udah selesai, udah pada habis, sekarang mau bayar ya. Enggak tahu ini harganya berapa, jadi tinggal bayar. Kita terus aja. Ya, eh, jadi mana? Kita makannya udah selesai, tadi udah bayar semuanya habis 45 ya. Sekarang waktunya pulang. Dan ini tempat basonya di sini ya, lokasinya. Ini ya teman-temannya, kawan, ini tempat baso di sini. Ini namanya Taste of Indonesia, ini tempatnya ya. Dan harga baso 115 rupiah. Oke. Jadi yang mau ke Mahmud Said silakan mampir ke tempat baso tadi ya. Ya udah teman, tempatnya ya teman-temanku, tempat basonya, dan silakan yang mampir ke Mahmud Said silakan, jangan lupa ya mampir ke tempat baso. Dan di situ harga basonya tuh enak, lezat. Cuman es tehnya kurang manis ya teman-temanku semuanya. Jadi yuk ikuti terus videoku, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Yuk ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-temanku semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.